Selamat datang di channel Lensa Flora. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Pesona alokasia memang tidak ada matinya ya Sobat Flora. Daunnya yang kokoh dan tebal menjadikan tanaman alokasia ini banyak diminati para kolektor tanaman. Saat ini makin banyak jenis alokasia yang beredar di pasaran dengan nama yang beragam dan berbeda-beda. Ada yang namanya berbeda, namun setelah diteliti ternyata jenis alokasianya sama. Dalam situs botanikal yang memuat daftar jenis tanaman, khusus jenis alokasia ini ternyata hanya sekitar 80-an yang sudah terdaftar resmi. Ada pula yang terdaftar namun statusnya sinonim. Sinonim di sini dimaksudkan bahwa jenis alokasia yang satu dengan yang lainnya merupakan jenis yang sama. Walaupun di antara keduanya terdapat perbedaan, kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh gaya tumbuh dan lingkungan sekitar. Nah, Sobat Flora, berikut adalah daftar jenis alokasia yang sudah terdaftar resmi di situs Plantlist dan GBHI. Mari kita cek.